Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat karamah Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah doa pengasihan yang dimana orang yang sudah mengamalkan doa pengasihan ini sudah banyak sekali yang berhasil dengan menggunakan pengasihan ini. Dan begitu sangat mustajabnya jika sahabat dilakukan dengan penuh keyakinan, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakinkan diri Anda bahwa Anda bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar doa ini bisa menjadi doa yang mustajab, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maka dari itu sahabat, marilah simak doa beserta tata cara yang harus sahabat lakukan. Jika sahabat ingin doa ini lebih mustajab, maka silakan sahabat tulis di kolom komentar dengan kata amin dan silakan like. Dengan segala kerendahan hati saya akan mengijazahkan kepada para sahabat agar doa ini bisa menyatu kepada diri dan sangat mudah untuk bisa mencapai sang target, bisa jatuh ke dalam pelukan Anda. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat karamah Islam yang sangat setia bergabung di channel ini. Dan bagi yang masih belum bergabung di channel karamah Islam, silakan sahabat subscribe, like, serta memberikan komentar yang positif. Baik sahabat karamah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa beserta tata caranya adalah sebagai berikut ini. Sahabat cukup membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Setiap Anda selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, ketika Anda membaca surah Al-Fatihah, setelah sampai pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Anda baca secara berulang-ulang sebanyak 7 kali. Setelah Anda selesai membaca 7 kali, lalu Anda berdoa dan meminta kepada Allah dengan menyebut namanya dan membayangkan wajahnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah atau sebut nama sang terjet cinta kepadaku, luluhkanlah hatinya kepadaku, satukanlah hatinya kepadaku, matikan rasa untuk orang lain dan hanya mempunyai rasa kepadaku. Setelah sahabat berdoa, lalu sahabat lanjutkan kembali dengan membaca surah Al-Fatihah sampai akhir. Baik sahabat karamah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga amalan serta tata cara yang saya berikan kepada para sahabat bisa menjadikan amalan yang bermanfaat, menjadikan amalan yang barokah, dan utamanya yaitu menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.